Biodata Chef Arnold lengkap dengan agamanya. Chef Arnold adalah seorang koki asal Indonesia yang mulai dikenal setelah menjadi juri di acara pencarian bakat memasak MasterChef Indonesia season 3 di tahun 2013. Sebelumnya, koki yang bernama lengkap Arnold Purnomo ini pernah menjadi bintang tamu di MasterChef Indonesia season 2 yang kala itu berhadapan dengan Vera dalam Pro Chef Challenge untuk memasak seafood risotto with basil oil dan lemon zest. Berasal dari latar belakang keluarga yang mencintai masak menjadikan Arnold memiliki kecintaan dan bakat di bidang memasak. Awal karirnya dimulai dari Chef Arnold berusia 10 tahun yang pindah ke Sydney, Australia. Di sana kesempatan Chef Arnold menekuni dunia masak semakin terbuka. Di Sydney, Australia, Chef Arnold sempat bekerja di beberapa restoran, dimulai berbagai pencuci piring hingga dikenalkan dengan berbagai macam teknik memasak. Ilmu front of house sampai dunia dapur pun Chef Arnold dapat hingga akhirnya menjadi chef profesional seperti sekarang ini. Chef Arnold memiliki motivasi tentang dirinya tampil di TV yaitu untuk memperkenalkan berbagai masakan buatannya kepada masyarakat. Chef Arnold pun sempat membagikan teknik masak, cara menyimpannya, kebersihan, bahan baku, dan proses memasak di galeri MasterChef Indonesia season 3. Tahun ini, Chef Arnold kembali menjadi juri di MasterChef Indonesia yang tayang di RCTI. Di acara pencarian bakat memasak tersebut, Arnold menjadi juri bersama Chef Juna dan Chef Renata. Nah, adapun nama lengkapnya, Arnold Purnomo, lahir pada tanggal 18 Agustus 1988, beragama Kristen. Profesinya ialah koki. Fakta-fakta tentang unik Chef Arnold. Chef Arnold sudah menikah pada tahun 2017 dengan Tiffany Soetanto. Chef Arnold belajar memasak secara otodidak. Chef Arnold mempelajarinya dari pengalaman kerja dan sering melihat ibunya memasak. Chef Arnold mengaku tidak ingin dibilang chef karena dirinya tidak sekolah masak dan tidak memiliki sertifikat.